Dr. Hajah Hasri Ainun Besari atau biasa dipanggil Hasri Ainun Habibi. Lahir di Semarang 11 Agustus 1937. Beliau adalah istri Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia dari tahun 1998 sampai 1999. Hasri Ainun Habibie mendapat gelar doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1961. Pernikahannya dikaruniai dua orang anak, yaitu Ilham Habibie dan Tariq Kamal Habibie. Kisah cinta Ainun dan Habibie muncul saat Habibie main dengan Ngobrol di teras dan Ainun. Bagi Habibie, Ainun adalah penyemangat hidupnya. Tiga tahun pertama pernikahan, Ainun hanya menjalankan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga saja. Akhirnya, setelah anak-anak mereka cukup besar untuk dititipkan kepada pengasuh, Hasri Ainun Habibie baru bisa bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Hamburg, Jerman. Tapi 2 tahun bekerja, ia memutuskan untuk berhenti bekerja saat anaknya yang bungsu sakit keras. Ainun dan Habibie melalui masa sulit bersama. Bahkan saat Ainun divonis dokter menderita kanker ovarium kala itu. Dengan setia Habibie menemani Ainun sakit di Jerman. Pada akhirnya Ainun pun wafat pada tanggal 24 Maret 2010 di Jerman setelah menjalankan 9 kali operasi. Ainun adalah sosok ibu yang kuat. Selamat jalan Ainun Habibie.